menyindir orang mungkin sebuah duga, tapi tidak untukku. Selama ini aku selalu bertanya-tanya sebenarnya apa hakikat dari hidup, memahami orang lain, bahkan memahami diri sendiri saja aku tak sanggup. Selama ini aku tak begitu peduli tentang hidupku. Kata orang, setelah badai akan ada pelangi. Aku tak percaya. Badaiku tak pernah sirna. Apalagi terbit pelangi. Dan itu berlanjut setiap harinya. It's been a roller coaster, but you stayed, and now I'm taking over for the day, 'cause I can be what you wanna be. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo. Halo. Iya, ada apa, Ma? Hari ini, Mama dan Papa sudah terpisah. Oh. Baguslah. Lihat, sejatinya tak ada manusia yang benar-benar peduli dengan manusia lain. Gua yang ngirim. Oh, jadi lo, Dok. Gua cuma mau bilang, gua gak suka dan stop ngirimin gue. La, lu gak capek apa? Acting kalau lu tuh baik-baik aja. Lu gak capek jadi orang lain. Gue tahu lu bohong, La. Berhenti bersikap kalau lu tuh baik-baik aja. Gue, lo ada yang sih berhenti jadi sok peduli, berhenti jadi sok paling ngerti, dan berhenti sok tahu. Gue gak butuh dan gak pernah minta, Dok. La, gue tahu nyokap sama bokap lo baru pisah kemarin, tapi mereka tuh sebenarnya peduli sama lo. Mereka nanyain keadaan lo ke gue setiap hari. Kenapa sih lo keras kepala banget? Satu lagi ya, Dok. Gua gak suka lo ikut campur masalah hidup gua. Yang punya masalah di dunia ini gak cuma lo, La. Gak usah egois.
Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Baru kerasa kan kalau nggak dipeduliin? Ngapain lo di sini? Gue yang ngasih nanya sama lo. Lo sendiri ngapain di sini? Nyariin gue? Enggak. Lo tuh nggak pandai bohong lah. Beda apa? Lo kenapa gak masuk kelas? Lo sendiri kenapa? Lo sama Rehan tuh sama aja ya? Kalau ditanya, sama-sama nanya balik. Baru kali ini, lihat lo semua. Manis juga ya? Lo ada apa? Mau kangen ya? Gue kirimin danusan. Enggak lah, pede banget lo. Harus gue bilang berapa kali sih lah, lo tuh gak pandai bohong. Lah, sebenarnya ada yang mau gue omongin sama lo. Gue mau minta maaf sama lo. Bukan maksudnya gue ikut campur masalah hidup lo. Tapi gue tuh mau lo sadar lah. Kalau di dunia itu masih ada yang peduli sama lo. Gue contohnya. Tapi dong. Gue tahu lo punya masalah. Gue tahu lo selama ini gak jadi diri lo sendiri. Gue udah kenal lo 4 tahun lah. Awalnya gue salut sama lo. Lo bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan bokap nyokap lo. Tapi selama ini ternyata gue salah lah. Lo itu rapuh. Lo itu butuh bantuan orang lain. Hidup itu bukan cuma perkara diri lo sendiri. Gue juga punya masalah lah. Teman-teman kita di kelas juga punya masalah. Semua orang di luar sana juga punya masalah. Lo tahu mereka punya cara mereka sendiri buat nyelesain masa mereka. Mungkin lo nganggap bahwa masalah setiap orang itu lebih ringan daripada masalah lo. Tapi lo gak pernah tahu lah, kadar setiap masalah orang itu beda-beda. Jadi di sini gue cuma mau bilang sama lo, jadi diri lo sendirilah. Pahami diri lo sendiri. Dan please lah, gue mohon sama lo, berhenti nyakitin diri lo sendiri. Makasih banyak ya, Dok. Jadi mau balik ke kelas? Skip aja yuk. Hey, keep me where the light is. Oh, yeah.
tanpamu yang merasa berada pada dunia yang salah. Aku tak pernah bilang ini akan mudah. Kamu boleh bilang sedang tidak baik-baik saja. Aku mengerti. Hidup dalam keterpaksaan memang menyiksa. Satu hal yang perlu kamu cermati, bahuku selalu ada di sini. Kamu pasti tahu kapan kamu membutuhkannya. Hidupku memang tak seindah itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perkara hidup bukan hanya tentang meratapi kesedihan, tapi tentang bagaimana menikmati kebahagiaan. Karena tiap kepala memiliki masalah yang berbeda, dan saling menguatkan adalah yang bisa kita lakukan.